Kalau yang betina jam segini masih tidur, semalam mangkal. Panda berapa? Pandanya 150. Apa nih burung murah kayak gini? Oh, murah termurah dong, Mas. 70 ribu ya, dong. Aduh, bener ini isian. Waduh, tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat Kicomania, selamat siang untuk siang ini. OMG Channel kembali hadir di Pasar Burung Pramuka Matraman Jakarta Timur. Dan untuk posisi ini ada di pas belokan teman-teman ya, seperti biasa. Untuk belokan ini lurusan dari samping gedung Pramuka, lurus terus yang ada belokan ini dia ya tempatnya. Untuk tepatnya ada di pas parkiran motor bagian belakang. Untuk siang ini OMG Channel doakan semoga sobat Kicomania semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dilancarkan dan diberkahkan untuk rezekinya, amin. Kita masuk teman-teman dari sebelah pohon ini ya. Ini untuk masuk sebelah pohon yang tadi teman-teman berbelok ke sebelah kanan, ini ada tempat kopi. Jadi kalau teman-teman mau ngopi di sini ya, tempat kopinya ini masnya nih paling ganteng dewe ya. Lantai dasar ya teman-teman ya. Ini yang mau kita pantau dari kiosnya SKJ Sunggi Saputra. Nanti kita pantau untuk dukungannya, kami kena mau subscribe. Berikan lonceng, terima kasih. Kita tanya untuk Mas Bosnya. Ayo, tapi pagi dong. Selamat pagi Mas Dimas. Selamat pagi Mas Bro. Gimana kabarnya hari Kamis ini Mas Dimas? Oh iya, hari Kamis ya? Iya, mau hari apa? Hari Jumat. Hari Kamis. Ya, hari Kamis ini turun burung apa Mas Dimas? Hari ini tadi kemarin kacer Mas Bro. Kacer mentawai. Terus? Sama ciblek ya, cuman sedikit doang tadi. Oh, langsung diborong orang gitu? Iya, cuma numpang lewat. Waduh, numpang lewat. Banyak kan di burung sini numpang lewat doang Mas Dimas ya? Terminal Mas Bro. Terminal soalnya ya? Banyak kan ambil belosir. Makanya teman-teman kalau sumpah jauh-jauh mau ke sini harus telepon dulu, takutnya habis ya. Oh iya, teman-teman kalau sama mau rapat dari jam berapa nih Mas Dimas? Kalau untuk buka dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore Mas. Sampai jam 5 sore, iya. 5 sampai 5 lah ya. 5 jadi 10. Oh iya, kalau nggak sempat merapat bisa dikirim-kirim ya? Kalau untuk kirim-kirim bisa, sekitaran Jabodetabek, COD-an. Sekitaran Jabodetabek bisa dibantu transferan dulu. Oke. Sekarang udah dikirim Mas. Oke, nanti juga video call nih Mas ya. Video call Mas Bro tetap ya. Oke. Nah, kalau buat tuker tambah di sini ngelayani enggak Mas Dimas? Belum bisa Mas Bro. Oh, khusus fokus penjualan dulu ya. Fokus ke penjualan. Oke, banyak main grosirnya soalnya sini numpang lewat biasanya. Oke Mas Dimas, kita pantau ya untuk stoknya ya. Boleh Mas Bro, silakan. Oke, mantap. Kita pantau dulu teman-teman. Ini ada stoknya dari burung pleci. Dan untuk plecinya nih yang dakun bari atau pleci kacial teman-teman ya. Di sini stoknya banyak banget nih. Ada jantan, ada betina pasti ya. Burung pleci Om Biok. Burungnya belum makan fur. Harganya cukup murah nih, 30.000 aja. Stoknya full ya. Sebelah sini juga sama. Ini dakbal semua Mas. Dakbal semua ya, teman-teman. Untuk dakun balian nih. Nanti kalau semua teman-teman mau buat grosir-grosir, di sini tempatnya ya, buat grosir. Di kiosnya SKJ Sunggi Kenari Jaya lantai dasar pokoknya. Walesia juga ada berapa nih Mas? Sama ya, 30.000 Walesia. Tuh, full Om Biok pokoknya. Burung pleci, untuk yang sedang mencari burung pleci. Full banget ya, ratusan ekor nih. Nah, ada kontak WA-nya, teman-teman di atas video nanti buat pesan-pesan atau kirim-kirim ya. Yang nggak bisa merapat. Ini kalau yang ini jenis zebrafin. Ini stoknya banyak ya teman-teman. Ini jantan betinanya ada nih. Biasa kalau yang tompelan oranye tuh jantan teman-teman ya. Nah, kalau yang polosan seperti ini yang betinanya. Ini untuk harga sepasang ini ya, 60.000 satu pasang. Dia burung pemakan biji-bijian. Stoknya full banyak nih, buat aviari juga mantap ya. Teman-teman yang punya aviari atau buat ternak-ternak dari burung zebrafin. Full. Ada burung beranjangannya teman-teman. Nah ini beranjangan yang dari NTB. Harganya 200 ya. Untuk burung beranjangan ini masih stabil teman-teman untuk harganya pokoknya. Makin mewah ya. Kalau udah jadi pasti dari burung beranjangan. Nah nanti teman-teman bisa pilih nih jantan atau betinanya di kios ya.
Nih stoknya. Ini burungnya belum pada makan pur. Dia ini burung bahan. Nah, mulus gondol tersedia. Kita kalau mau nego teman-teman bisa merapat langsung ya di kios. Nah, ini stoknya full nyampe ke ujung teman-teman. Dari burung beranjangan. Ini kalau yang ini ada spesial dari burung kacer mas ya? Kawin cerai. Kawin cerai. Kacer kawin cerai. Kawin hitam manis. Putih yang manis ya? Iya dong. Oke. Okay. Nah ini kacernya kacer mana? Kacer ini yang kacer lokal mas. Kacer lokal? Ya. Kacer lokal itu? Yang Mentawai. Mentawai. Burungnya kayak apa sih kalau yang dari Mentawai? Ya biasanya fisiknya dia lebih kuat. Fisiknya dia lebih kuat. Fisik, ini trotolannya. Ya kalau ini yang trotol. Trotolannya. Kalau trotolan udah pasti jantan ya ini ya. Kalau ini udah pilihan jantan semua mas. Oh, pilihan jantan semua. Udah kalau yang betina jam segini masih tidur semalam mangkal. Oke. Ini harga berapaan? Kalau yang trotol 270. 270. Mentawai ya. Kacer Mentawai. Stoknya banyak banget kalau ini. Stoknya banyak banget ya dari burung kacernya nih. Trotol ya, ada, dewasa ada. Trotol ada, dewasa ada. Oh ini yang istiqomah mas. Istiqomah. Istimewa maksudnya. Oh istimewa. Iya nih ada yang trotolnya banyak banget lagi. Oh istimewanya ini ya. Stoknya yang trotol banyak banget. Terus mulus-mulus gitu ya. Oh yang pucuk banyak banget. Waduh. Masuk MC kalau ganteng sama ini. Sangar ya. Iya. Ngeri tuh. Tinggal dibedil aja ya. Ini burung bahan teman-teman ya, jadi belum makan food. Kalau semua mau buat grosir lebih murah kayaknya ya. Kalau buat grosir bisa di halo-halo dulu. Okay. Cuman kalau untuk sementara halo-halonya ini lagi slow respon mas. Slow respon ya. Nah, lagi kurangan orang soalnya. Oh persibukan ya. Oke. Okay. Nah tadi kalau ini kan udah dewasa papanya nih. Kalau ini udah jadi duda. Udah jadi duda ya. Iya. Waduh, kasihan tuh yang di sana yang betinanya. Lanangnya bawa sini semua. Ini harga berapa nih? Kalau yang ini 250 deh. 250. Ah. Waduh. Ini stoknya kemarin datang berapa ekor? Tadi cuma 10 box. Oh, datangnya tadi? Baru tadi. Hari Kamis ini pagi-pagi? Pagi. Waduh, hari Kamis pagi-pagi datang kacer sebanyak ini mas jam ya? Berapa jam sih? Jam 7. Jam 7 ya? Anak sekolah mas. Berarti ini angkat-angkat pokoknya ya? Ini banyak. Angkat-angkat tuh di dalam box juga ada. Kalau yang gondol harga berapa biasa? Gondol terus kurang harganya, kurang sedikit ya apa-apa. Oke. Okay. Dan ini stoknya full ya mas? Kesana semua ada kacer ya? Ujung sampai ujung. Burung sampai ujung pokoknya. Di kandang juga ada tuh. Hitam putih semua nih. Nah sekarang bagian murai. Murai prediksi ini. Prediksi jantan. Prediksi yang kejantan ya. Kalau masalah jantan atau betinanya nanti itu mah ibaratnya bonus ya teman-teman. Nah, jangan berharap dulu jadi jantan teman-teman. Nanti teman-teman yang mau antau kesini mantap cocok dibeli mas ya. Ya betul mas. Harga ya. Berapa ini? 270. 270.000. Nah kalau yang BNR sekarang udah datang belum? Kalau yang BNR masih ini proses telur. Waduh, proses belum telur netas. Belum netas ya? Iya mas. Jadi sabar dulu teman-teman. Biasanya di sini harganya cukup murah sekali yang BNR tuh, yang udah pasti jantan gitu ya. Itu biasa harganya 850 biasanya. Mana pak? Cuma sekarang nah, belum ada. Tamperling. Dua puluh ini stoknya masih banyak teman-teman ya. Untuk yang ini. Campuran apa jantan? Campur. Full. Nah kalau ini udah siap ngelor nih betina siapan siap ngelor ya buat dipasangin nanti. Wah, kayaknya nih bondol nih teman-teman dokor dokor halus ya. Harga berapa nih? Tuh ngabisin aja 280 mas bro. 280.000 per ekor untuk yang mau ternak-ternak atau buat pancingan ya untuk murainya. Masalahnya semalam itu mahal banget. Mahal ya. Iya. Oke. Kalau burung murai kayak gini makannya apa di sini mas? Dikasihnya? Makannya dikasih serangga doang mas. Pura sama serangga. Oh pura sama serangga. Iya. Oke. Untuk murai ya teman-teman. Kalau yang pastel belum ada ya? Pastelnya belum ada. Belum ada. Ini Nil Tava nih. Nil Tava ada satu ekor doang. Jantanan ini harga berapa Nil Tava? Jantan 200.000 mas bro. 200.000. Iya. Oke 200.000 burung bahan ya belum makan pur Nil Tava. Nah kalau yang ini seledekan ke Thailand. Seledekan Thailand.
Share teman share. Dia warnanya unik teman-teman ya. Kalau yang dari Thailand nih, birunya tuh lebih pekat banget tuh. Itu birunya kita mas bro. Iya, birunya laut nggak kayak gini ya? Bukan, beda lagi. Beda lagi. Takut gelap kalau di laut. Ini kayaknya biru mobil dongker nih. Harga berapa nih? Ke 200 ribu. 200 ribuan. Iya. Oke, 200 ribuan per ekor yang mulus dan jantan. Burung ini bahan ya, belum makan fur dia. Cakep tuh. Oh, ini kalau ini Mandarin Foxe. Mandarin Foxe. Tuh. Udah nyaut ya ini ya. Ini termasuknya burung gampang bunyi mas ya kalau ada lawan ya. Gampang bunyi, gampang ngepur. Gampang bunyi, gampang ngepur. Tahan banting, tahan batik. Terus kalau pergi ini biasanya rame-rame ya. Iya mas bro. Nggak mau sendiri-sendiri. Ini berarti harga berapa nih mas? Oh, 80 ribuan aja mas bro. 80 ribuan tuh. Iya. Oke, yang ini udah ngoceh ya teman. Untuk Foxe Mandarin. Burunya udah gampang ngepur, pokoknya nih stoknya ada lumayan pilihan. Mulus ada, bonol ada. Mulus harga sama itu? Bebas milih mas bro. Oh bebas. Yang beda yang gak ada kepalanya doang. Gak ada kepalanya, dia pusing nanti ya. Gak usah ngeliat. Nah, ini dari jenis burung Nuri. Red Lori. Red Lori. Ada stok satu ya ini. Anak tunggal. Ini dijual berapa? 700 ribu pak. 700 ribu. Anak tunggal, tinggal satu-satunya. 700 ribu. Oke, Nuriknya nih. Mana? Nah, ini kalau yang ini, teman-teman ya. Ini murai. Dari murai air. Ini burung murai yang termasuk harga murai ini ya. Harga berapa nih burung murai kayak gini? Oh, murai termurah tuh mas, 70 ribu. Oh, 70 ribu udah dapat murai ya. Murai air. Ini biasanya buat masteran nih mas ya. Buat masteran itu cocok banget. Buat masteran cocok banget pokoknya. Oke. Ini sampling si mata merah mas ya. Iya, itu kebanyakan melek. Begadang mulu. Ngeri ya. Harga berapa nih? 20 ribu mas bro. 20 ribu? Iya, ngabisin. 20 ribu buat seneng-seneng aja ya ini. 20 ribu satu kotak, diselusin. Oke, masih muda. Ini gampang banget makan fur burung ini nih. Yang mau memelihara dari burung camperling ya. Iya, ini harganya dikasih murah meriah, teman. Nah, ini kalau yang ini anakan nih. Anak tiri. Anak tiri. Iya. Iya, bapaknya kawin lagi sih. Kabur kemarin. Bapaknya kawin lagi, anaknya dibawa ke sini ya. Iya. Ini harga berapa nih? 250 mas bro. 250 ribu. Suruh kasih makan apa pagi-pagi? Pur ayam. Pur ayam. Pur ayam dipakain. Ayo, makasih ya pak. Pur ayam cepet kenyang ini ya. Iya, cepet. Cepet kenyang makannya ya. Awet tuh pur ayam. Jelas emang ada. Oh, tukang. Oh, ada. Jantan betina ini ada ya? Ada. Oke. Wah. Itu udah bisa naik ke kuku ya. Udah bisa naik ke kuku, ke jari itu ya. Dari burung jalak suren. Ini berarti kategorinya udah jinak mas ya? Jinak mas. Jinak gacor ya? Gacor. Buat mainan pokoknya nih teman ngopi. Untuk babe-babe biasa. Apa mas-masnya. Harga berapa nih mas? Ini 400 mas bro. 400 ribu? 400 ribu. Waduh. 400 ribu ya. Ini di rumahnya bisa, katanya bisa dilepas, cuman di sini saya nggak berani. Di sini jangan. Tapi kalau dilepas di kamar aja mas. Di sini tukang mulutnya banyak mas bro. Iya benar. Tukang mulut banyak. Ntar lepas dia minta rokok lagi ya. Ini itu udah isian mas bro. Isiannya ada coklat, keju. Waduh. Komplit mas bro. Tinggal pilih ya. Iya dong. Aduh, bener ini isian. Wah, ada dua ekor, yang satu gacor juga tuh. Cakep sekali. Oh, yang di atas tuh ada ya. Ini harga berapa berarti? 4,5. Waduh, 4,5 ya. Udah bisa ngangguk-ngangguk lagi ya. Udah dilepas nggak bakal terbang loh ini mas bro. Waduh, iya ya. Dilepas nggak bakal terbang tuh. Ini bekas punya orang aslinya. Oh, bekas punya orang. Punya orangnya dilepas-lepasin. Oh, pantesan. Di kamar tapi? Ini kalau di sini saya nggak berani soalnya. Banyak. Mulutnya banyak di belakang. Mulut banyak. Iya. Tadi yang minta rokok lagi ya. Bahaya. Oke, jalak nih ya teman-teman. Nanti kayak mau gacor dur banget nih. Oh, namanya siapa? Oleh.
Tole. Iya Mas Bro. Waduh, udah punya nama tuh Tole ya. Nih, dan nyuci cewek deh ya. Wajar banget tuh. Iya, yakin mantep nih. Oke, pokoknya sepil nih teman-teman yang sedang mencari burung jalak putih. Nyesel pokoknya kalau nggak beli nih kayaknya. Ya. Kalau yang sedang mencari tapi. Buat satpam bisa nih Mas Bro. Oke, nyulin cewek tadi udah. Kalau yang sebelah sini ini ada kenarinya, teman-teman ya. Ini kalau ini udah makanan pokok. Makanan pokok dari burung kenari pokoknya. Lover gelap ya. Lover gelap nih nota 80.000. Iya, Bu. Jantan betina nih tersedia. Usia PAUD. Jadi padha nyencreng lur-lure kok. 2 sampai 3 bulan ya. Kalau belinya 2 ekor 150.000. Beli 1 dapat 1, Mas Bro. Beli 1 dapat 1, beli 2 dapat 2 ya. Oke. Stoknya masih full. Presker ya. Nah, ini kalau yang ini yang dari kenari cerahnya. Persis kode ini ya. Asli. Kalau yang cerah sekarang berapa nih Mas harganya? 100 berapa ya? 105.000 aja Mas Bro. 105.000. Ya. Oke, per ekor ya. Bebas pilih. Warnanya ya. Ini ada warna kuning bon. Ada warna cerah polosan ya. Nah, sebelah sini juga ada nih seperti moka ya, ini bebas pilih. Nah, untuk stoknya ini banyak banget teman-teman. Stoknya ya banyak banget. Ya tahu, mulai tahu. Nggak habis-habis pokoknya ya. Full, ini jantan betina dicampur di sini ya teman-teman. Cakep ya warnanya. Biar teman-teman milih dulu nih warnanya. Nah, ini kayaknya baru nih Mas ya. Baru anget-anget Mas Bro. Anget-anget ya. Waduh, ini banyak sekali kenarinya nih. Udah jadi makanan pokok pokoknya kalau dari kenari. Jadi kalau yang panda berapa? Pandanya 150. Panda 150. Ya. Murah meriah tuh ya. Kalau yang putih 13. Putih 13, 130. Nah, kalau yang jambul ada Mas Bro nih. Jambul mana? Nih. Oh, ini. Ini jambul. Waduh, ini mah ayam ya. Ayam jambulan tuh. Ada juga ayam ya teman-teman nanti kalau lagi cari ayam ya. Oke, dari burung kenari leperan ini. Kalau yang ini promo dari F1 Super 200.000 dikurangi lagi Mas Bro. Ini 200.000 dikurangi lagi? Ya. Biar cepat laku apa bagaimana? Biar cepat habis. Oh, biar cepat habis. Wah, ini bodinya kayak gini ya. Bodinya kayak Andin. Ya Andin. Iya, dong. Ini bebas pilih warna apa enggak? Bebas pilih. Harganya berapa? Harganya itu dibanderol 200 ya? Iya. 18 aja Mas Bro. Oh. Itu yang 20.000 buat bayar parkir apa buat beli susu ya? Buat beli bensin, full tank. Full tank lumayan ya. Tuh. Oke. Okay. Dari burung kenarinya, teman-teman. Stok full ya. Doang, ya. Nah, ini sebelah sini juga nih. Untuk kenari F1-nya. Ini posturnya seperti ini. Ini masih muda ya. 2 sampai 3 bulanan. Warnanya bebas untuk pilih. Wah, kok dia? Tapi ini lagi ada. Iya. Boleh ya. Kalau sering. Untuk parkit, ini biasanya buat jinak-jinak atau buat ternak-ternak nih. Ini udah dewasa apa masih muda-muda Mas? Udah dewasa apa masih muda-muda? Itu baru lulus SMP. Oh, berarti masih bujangan gitu ya? Iya, bujangan Mas Bro. Oh, alah. Oke, ini biasanya bisa nurut teman-teman ya. Iya. Harga berapa ini per ekornya nih? Harganya 100.000 aja sepasang. 100.000 sepasang, bebas pilih warna ya. Bebas pilih warna. Oh, ini burung ini dulu cakep banget ini buat di pentul korek ya. Korek api biasanya. Pakai gambar ini dulu. Belum bangun, Mbak. Ada perkututnya kita pantau dulu. Loko utut Bangkok yang masih muda nih berapa harga nih? Yang Bangkok perdana.
50.000 mas bro. 50.000 bangku perdana. Yoi. Oke. Nah ini kalau yang sebelah sini kita lihat. Oh sama bangkok ya. Stoknya full banyak loh bangkok perdananya. Atasnya sama ya bangkok perdana. Ini bangkok perdana lagi panen kayaknya nih. Wah itu anget semua bro. Oh, bro. Oh anget semua. Pantes masih banyak ujungnya. Nah ini silver 80.000 silver. 80.000 ada keruk buminya tuh ya. Keruk bumi apa namanya? Keruk telur. Kerak telur. Kerak bumi ya kerak ya. Soalnya dia kayak ngeruk ke bawah ke dalam gitu ya katanya keruk bumi itu. 80.000. Nah ini kalau yang ini nih putih. Ini putih ada jambu lada. Cemani ada. Putihnya berapa? Putih 13. Putih 13. Habisin stok. Oh, habisin stok ya. Biasanya nih 17-an nih teman-teman. Nah yang cemani berapa cemani? Cemani 80.000. Mani 80.000 sih muda-muda ya. Nah kalau yang jambul? Jambul 130. 130. Oke untuk stok burung perah khususnya teman-teman ya yang masih ada. Kalau yang ini dari burung kenari. Ini kenari nota gacor mas? Gacor mas bro. Oke ini nota gacor. Jadi untuk teman-teman nanti lebih mantapnya kerja langsung ya nota gacor apa? Ya. Campur apa? Stoknya full ya. Ini bebas pilih warna. Misalnya saya langsung bisa nanti teman-teman bisa pilih. Ya, takutnya nanti kalau udah cocok susah kalau warna baru dibeli. Ini seri AF ini. Ya mas ya. Yo ibu. AF Basoran ini harga berapa? 320 bebas ya pilih warnanya. Ini terlihat belum bunyi teman-teman terlihat Nanti lebih mantapnya teman-teman bisa mantapnya langsung ke kuas ya ntar kalau udah bunyi udah cocok warna baru dibeli. Itu dulu sahabat gue ya yang bisa dipantau ini dari kiosnya SKJ Singgi Kenari Jaya atau burung atau kios Singgi Saputra tadinya. Harganya cukup murah sekali di sini Mas Dimas ya. Mudah-mudahan Mas. Mudah-mudahan ya. Iya, mudah-mudahan teman-teman nanti jadi langganan di sini nih. Untuk masalah harga di sini miring. Miring-miring Mas Bro jatuh. Encok. Iya, udah tua sih lo. Ya Mas Dimas, mudah-mudahan sehat selalu Mas Dimas. Mudah-mudahan Mas Bro. Untuk kiosnya mudah-mudahan makin laris ya. Ini kayaknya subscribernya pada banyak lagi nih. Amin. Oke, terima kasih. Itu dulu. Sampai jumpa silakan di sini ya. Dari kiosnya Singgi Saputra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.